Saya kebetulan lawyer Papa Atas, Papa Natas. Saya kebetulan lawyer Papa Atas, Papa Natas. Saya kebetulan lawyer Papa Atas, Papa Natas. Jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Oh, ayo gitu. Silakan. Okay. Ngomong aja. Okay. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang Economic Analysis of Law. Jadi acuan seluruh dunia, 13 kali terbit. Dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu ucapan diucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda gak ngerti Richard Posner, Anda bilang Anda lawyer papan atas. Bagi Richard Posner, Anda itu papan yang paling dangkal itu. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya bagus itu. Jadi gak usah bangga kau. Ya karena itu, saya bangga siapa anak kau? Benar. Ini ada kaca, ngaca, ngaca. Ah ngaca ya. Biar pintar kau Rocky. Kau gak pernah ngaca, jadi ngomong sembarangan saja. Ya ini caranya. Makasih Rocky.